rem kamu berkarat. Dari jempol kelihatan. Ana bisa lihat dari sini. Gitu bedanya kalau orang suka tidur, ana melek. Orang makan kenyang, ana lapar. Untuk cari tahu yang Anda semua mungkin nggak tahu. Ini berkarat hebat. Karaten. Rem kamu karaten hebat. Sudah kerjanya duduk. Sekali lagi bukan salah kerjaannya. Usianya berapa, Mas? 30-an. Usia klien kali ini 30. Karena mungkin kerjanya duduk terus, ya. Terus kurang gerak mungkin, ya. Iya. Kalau dilihat dari tinggi dan berat badan termasuk ideal 163/68. Semestinya kan ideal tuh, ya. Enggak jauh-jauh banget dari kata ideal lah gitu ya. Tapi perutnya pemirsa gemuk sekali. Keluhannya apa, Mas? Dari Batu, Malang. On lagi? Iya. Susah. Susah. Lagi susah. Semestinya kalau di usia 30 itu masih mudah, kecuali iya, banyak pola-pola yang enggak baiknya. Makan enggak diatur, gerak tubuhnya buruk, kerjanya duduk melulu, malas berolahraga, atau memilih cabang olahraga yang enggak sesuai dengan kebutuhan. Usianya masih 30. Mau jujur enggak? Mengecil. Iya. Kok enggak disampaikan? Mengecil pemirsa, sekarang Ana mau kupas tentang mengecilnya, ya Mas ya. Ini untuk pengingat ya. Mengecil, kemungkinan terbesar adalah sirkulasi darahnya nggak lancar. Untuk ini, kemungkinan kedua, asupannya kurang pencahar, kurang buah, kurang sayur, kurang air putih hangat. Yang ketiga, mungkin sukanya yang kadar-kadar kolesterol tinggi, goreng-gorengan, jadi nggak imbang makanannya. Atau bahkan suka minum dingin. Kemungkinan lagi banyak duduk. Kemungkinan lain lagi, sistem gerak tubuhnya buruk. Jadi, pria memiliki kemampuan untuk bergerak yang dibantu oleh otot tulang yang tersusun dalam rangka ya. Jadi, ada istilah namanya sistem muskuloskeletal. Jadi, sistem gerak tubuh yang dimiliki oleh manusia untuk menggerakkan anggota tubuhnya dengan mempergunakan tulang, sendi, otot, banyak sih ya. Nah, Ana memang mempelajari sistem gerak tubuh manusia ini untuk mengatasi keluhan para pria dan wanita. Jadi, sebenarnya Ana ini terapis pasutri. Terapis pria dan wanita. Cuma saja untuk wanita memang jarang sekali atau mungkin hampir nggak pernah ya diunggah, karena wanita nggak seperti pria yang pasti nggak mau nih kalau di video menjaga privasi klien, karena yang datang biasanya orang yang punya keluhan khusus. Jadi jangan sampai satu sama lain saling bertemu, punya izin, juga punya banyak sertifikat. Tapi memang gak dipamerin, buat apa? Kalau bisa kita pamerin tuh bukan yang begituan, tapi hasil kerja, talent. Mohon maaf ya, ini memang cara Ana untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Kalau tidak suka, tidak apa. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Untuk Anda yang diblokir di WhatsApp misalnya, cara Anda menyapa pasti gak beres. Anda nggak perlu jadi klien saya kalau ikutin unggahan saya, biasanya terselip nih nasihat. Kembali lagi untuk klien Malang, usia 30-an, menikah tapi belum punya momongan ya? Mengecil juga, lupa nggak disampaikan. Sekarang anak kupas untuk mengecilnya tadi, kemungkinan besar sirkulasi darah di sini nggak lancar, sistem gerak tubuh buruk, jadi kurang, geraknya kurang, duduk terus, asupan nggak dijaga, kurang pencahar. Sudah paham ya? Nah, untuk atasi sekarang, gimana biar nggak mengecil? Alirkan darah ke sini sebanyak-banyaknya. Olahraga tersimpel adalah jogging sambil busungkan dada. Jadi ada stretch di sini supaya darah ngalir lebih banyak. Nah, gerakkan tangan juga, jangan diem aja tangannya, karena semakin banyak otot yang digerakkan, semakin menimbulkan peregangan. Artinya akan ada pembakaran lebih daripada jogging cuma diem aja. Nah, gerakin. Kalau yang tidak mampu Kalau yang tidak mampu jogging lagi karena faktor usia misalnya, boleh diganti jalan, tapi jalan saja tidak cukup kalau untuk ini. Tarik tangan ke atas, kemudian tarik ke belakang, busungkan dada. Kalau ruangan lebar, boleh begini tahan dulu, boleh begini tahan dulu, sejajar, jangan lebih rendah. Boleh juga begini, tahan yang lama sambil jalan, pas capek. Atau kalau pengen cepat, kayak gini sambil jalan.
Itu untuk menggantikan jogging. Boleh juga lakukan ini sambil buka kaki lebar, diem. Boleh juga ini sambil buka kaki lebar. Tapi itu aja nggak cukup. Kalau intensitas duduk tinggi, berat badan jauh di atas ideal atau asupan buruk, tambah jogging supaya lebih cepat ngucur darah ke sini. Sesudah Anda berolahraga, kalau tidak pengen mengecil, selalu pijat lembut supaya jaringan di sini segera meregang. Pilih cabang olahraga yang mengikuti hukum alam gravitasi bumi, jadi vertikal, jangan yang begini. Kalau sudah mengecil sulit on, apalagi cepat begini, pilih cabang olahraga posisi vertikal. Hindari horizontal, apalagi duduk. Ya, hindari itu. Jadi sit up benar nggak? Anda nggak bilang itu salah, tapi mungkin kurang tepat kalau Anda sudah mengeluhkan di sini yang bla 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 bla. Hindari olahraga posisi tidur dan duduk. Jadi bersepeda bagus nggak? Ini cara Ana yang baru diunggah ya sekarang. Lihat keputusan Ana terapis. Ana udah cek remnya. Ana bisa lihat dari sini untuk kondisi dalamnya. Ini berkarat hebat. Karaten. Rem kamu karaten hebat. Kayak kendaraan tuh ya. Kamu kan tabrakan terus karena remnya ngeslong. Kalau kamu minum yang begituan, bukan remnya dibeneri, gas kamu dikendorin. Ya nggak mungkin tabrakan. Sensitivitas kamu dipudarkan. Sensitivitas kamu dipudarkan. Meskipun begini, Pol, nggak keluar-keluar kan? Padahal kamu nggak nahan. Curiga dong. Harusnya saat pria bisa mampu menahan dalam durasi lama karena dia menahan. Karena dia ada upaya menahan. Main bisa lama. Padahal nggak nahan. Ininya bol berdirinya. Curiga ada apa di dalamnya. Saat kamu berkendara, bahaya nih harusnya tabrakan. Tapi kamu berhasil menghindari. Kira-kira kamu hindari dengan apa? Remmu. Kamu manfaatkan rem. Ya. Sekarang ini kan rem kamu nggak fungsi. Kamu tabrakan terus. Saat rem itu berlarut-larut, rusak. Kira-kira yang rusak lagi apanya tuh? Mesinnya. Dalamnya mereteli. Jadi fungsi rem yang dimiliki oleh pria bukan hanya supaya gak tabrakan. Tapi mesinmu ini loh, biar baik-baik saja, Tuhan kasih ini. Kalau multifungsi dari rem ini kamu terapkan untuk nahan laju cairan, itu mudah saja. Tapi sebenarnya ingat, aku udah pernah bilang kayaknya di materi. Tujuan Tuhan kasih rem ini untuk pria apa? Tuhan menciptakan pubo kosigus muscle atau bahasanya rem, supaya kamu gak cepat begini. Ya, itu untuk kamu supaya gak cepat begini. Ya, secara anatomi. Tapi pikirkan, masa Tuhan sampai segitunya nih biar para kaum ada bisa main lama tak kasih ini? Enggak. Secara ilmiah memang tugas otot ini, secara anatomi otot ini ada. Tugasnya memang menahan laju cairan. Tapi Tuhan tuh gak peduli lama atau sebentar, itu bukan urusan Tuhan. Tujuannya supaya mesin kamu baik-baik saja, dikasihlah ini. Makanya dia ditaruh di antara organ reproduksi internal. Harusnya para pria berpikir, kok remnya ditaruhnya di dalam ya? Kok gak di sini aja? Supaya kalau rusak dibenerinnya bisa cepet. Kok gak di sini aja sih remnya? Sengaja sama Tuhan disembunyikan di dalam sana, gak bisa dijangkau. Supaya kamu mikir, multifungsinya banyak banget. Kalau multifungsi diterapkan yang di dalam awet, untuk memanfaatkan multifungsinya pun seharusnya lebih mudah dari menjentikkan jari. Untuk ngerem, untuk nahan harusnya tak gampang. Kamu boro-boro ngerem gampang. Gitu, karena karatan.